Halo semuanya, selamat datang di game Black Clover Mobile. Ini aku udah lama nggak buka game ini ya. Kita lihat ada apakah di sini, apa yang baru, terus apa lagi ya, karakter-karakter gitu kan. Aku lihat di YouTube tuh ada karakter baru kan, warna baru gitu maksudnya. Karakter warna baru. Yami baju renang coy. Dapat 200 ulang tahun. Ini apa nih? Kamu bisa mendapatkan satu. Buka. Banyak banget ya aku kotak-kotakku. Oke, bingo. Sekarang udah sampai chapter 15. Aku mentok sampai chapter 11 ya. Sekarang di 12. Udah berapa bulan aku nggak main nih karakter. Karakter game. Karakter warna ungu coy. Musim ke-10. Kita ngambil apa nih? Kayaknya itu attack aja ya. Udah lah. Gunakan stamina, tiket, main di arena 15 kali. Gak tahu sih itu karakternya bagus atau enggak. Oke, kita tuker-tukerin dulu bentar. Di sini ada karakter Yami ya. Ini ada Black Asta coy. Ada Noel juga. Sama kayaknya ini aja dah, soalnya Black Asta aku udah punya ya. Oh, bisa milih loh. Udah berapa bulan aku nggak main karakter, kok karakter terus perasaan game. Nanti dulu, karakter-karakter aku tuh kalau nggak salah ada siapa aja. Noel ini aduh, masih bisa dipakai atau enggak buat meta sekarang kagak tahu. Julius, Asta, lumayan sih ya, udah banyak banget. Itu Noel Silva. Kita ke arena. Gimana sih? Oh ini dia. Arena aku paling bawah sih harusnya. Bukan? Skornya 0 coy. Perunggu ke-5. Apakah bisa gacha sih? Satu kali multi itu berapa ya? Oh, 1200 ya. Kita di sini aja ya. Apa ini? Ini Yami sama attacker merah tapi ya. Bagus ya tah. Enggak lah, kita gacha di sini aja ya. Sini soalnya 19 jam lagi. Apakah bakalan dapet Noel di sini? Weh, dikasih hoki bro, baru comeback ini. Nice, semoga langsung dapet. Noel dapet 2 dong. Noel, Noel, yuk bisa yuk. Lah kok kakaknya coy. Ih, tapi baru ya. Debug. Baper. Yang ini sih tahu bagus atau enggak sih tuh. Dapat 2 tapi. Bukan. Please jangan buku lah satunya lah. Aku pengen Noel nih. Udah level max semua sih yang support-support kecil. Wah, ada karakter baru apa lagi yang gratisan yang kecil. Nah kayak gini SR itu R, karakter barunya ada apa aja. Langsung dapet bro, lumayan.
Sayangnya bukan Noel ya. Dapat Defender. Mere Leon Leona. Susah ngomongnya, susah banget coba dah. Mere Leona Vermilion. Lumayan dapat 2 kerajaan karakter. 2 karakter kerajaan ya. Bangsawan. Skip. Eish, baru comeback udah dikasih hoki. Tapi gak tahu sih nih. Cuma 1 kali multi doang loh. Ini ordo aku gak tahu ya. Padahal aku yang buat loh, dikeluarin. Keluar bukan keluarin. Keluar sendiri ya. Gak tahu kenapa aku bikin lagi nih. Tapi ya gak tahu sih. Sekarang tuh udah masuk di... Ini nanti dulu aku mau lihat karakter-karakter tuh ada apa aja sih. Di mana ya? Peringkat ini kah? Nah, ini dia. Berarti yang baru ada Asta attacker ya. Black Asta tapi attacker ini warna ungu. Terus ini Noel yang tadi kan. Lah, ini yang musim sebelumnya itu yang dipilih aku tadi yang ini. Grey. Ini yang season 12. Berarti aku lewatin tuh season 10, season 12, season 9 juga perasaan aku lewatin ya. Ini season 8 lah. Season 8 aja aku gak main loh yang ini. Buat karakter biasanya gak ada ya. Buat karakter R nya tuh gak ada. SR sama R tuh gak ada yang baru. Cuma karakter SSR doang yang barunya ya. Lah ini juga nih. Kso mendok sih. Ini yang baru ya ya. Udah kebuka matanya dia. Ini apaan lagi nih? Oh musim ke-12. Nih musim 8 main aku dong. Berarti aku gak main tuh musim berapa ya? Musim ke-9 gitu ya. Nanti loh, musim ke-9 itu bagian ke siapa sih musim ke-9? Lah kok gak ada? Hei, kok 10? 8, lah 9 nya mana? Ini kah? Ini musim ke-9. Silva. Oh bener Silva ya. Bener sih. Panah aku udah punya. Buat eventnya ya kayak gitu doang. Ini apaan? Apa ini? Banyak yang baru sih. Tapi kalau ininya sama ya. Tangan-tangan. Menara. Apaan ya? Sumpah, saking udah lamanya aku nggak tahu. Coba kita lihat. Ah, level 1 doang auto aja udah cukup sih. Ngapain aku pakai ini ya? Harus pakai skill 2 aja udah mati dia. Kok agak ngeprem ini. Perasaan burik banget dong game. Grafiknya ya, emulator asem sih. Coba nanti dulu. Kok perasaan agak burik sih? Udah rata kanan kan? Ultra loh. Coba kalau diginiin. Nah, agak mendingan ya. Kalian pada main gak sih ini game? Apa udah pada pensiun?
Ini buronan apa lagi nih buronan? Oh, yang tadi ya. Kita main di arena, arena acak. Real time arena. Mode sinkron real time yang memungkinkan untuk bertarung melawan pengguna lain. Ini apaan? Mode penonton 1 versus 1, pencarian lawan. Dalam mode ini pengguna dapat diundang atau sering menonton. Mode ini kamu dapat bertanding 1 lawan 1 secara acak, secara real time ya di arena. Normal. Lihat apaan itu? Emang aku download ya? Mode pilih dan larang. Maksudnya? Loh. Gak tahu ah. Masih pusing aku, maksudnya gimana sih itu? Kalau yang ini PvP biasa kan? Kiri yang ini lawannya bot. Oh, kayak gini. Arena. Gak tahu juga sih. Ini lawannya bot. Masih tetep loh, gambarnya kayak gini ya. Terlalu easy bro. Hey, resolusi aku udah 1080p kah? Tapi perasaan kok burik di emulator ini ya? Di toko. Ini ada kartu ya. Ini satu lagi coy. Kita cari satu lagi yuk, bisa yuk. Ini apaan lagi? Ini tiket buat apa? Oh, gear ya. Tiket buat gear. Nih. Lo bisa beli lo. Yakin nih. Beli mahal-mahal banget. 1 juta lo. Kayaknya udah dah kayak gitu aja ya. Buat misi juga kayaknya masih lama juga nih. Masih di chapter berapa aku enggak tahu nih. Chapter 12 sih. Oke, buat video kayaknya cukup sampai di sini aja. Kalian pada main gak sih ini game? Apa udah pada pensiun gitu? Aku juga ini baru login lagi ya. Kemarin tuh aku udah banyak download game yang kemarin aku posting di komunitas tuh. Tuh baru download semua sih. Kalau yang atas mah kayak Monster Hunter ya pas aku bikin video downloadnya. Oke, see you next video. Bye bye.